Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Taman Langit Asikin Farm. Kali ini kita akan mereview tomat cherry yang kita tanam di media hidroponik. Ini kalau kita lihat sudah pada fase generatif ya, ditandai dengan munculnya bunga-bunga di semua tanaman. Ini kita coba tanam di media hidroponik dengan media yang sangat mini, yang sangat minim. Yang penting adalah triknya adalah nutrisinya tercukupi, terus kita kontrol untuk debit airnya, dan kita pakai nutrisi sekarang sudah fase generatif, kita menggunakan 1000 ppm. Oke, kita akan cek juga perakarannya nanti, dan kita lihat debit airnya. Ini kalau kita lihat di sini netpot, kita pakai netpot kecil. Ini netpot kecil. Ini nanti kita kasih tali. Kita cek perakarannya. Kita lihat, bismillah. Ini media yang sangat minim ini bisa kita maksimalkan tuh perakarannya, alhamdulillah lebat. Ini tanda-tanda bahwa nutrisi insyaallah tercukupi. Ini kita tanam dengan media hidroponik dengan kadar nutrisi 1000 ppm, 800 sampai 1000 ppm kita pakainya. Kita lihat di sini perakarannya menjuntai. Tuh, kita angkat coba itu. Ini sudah pada fase generatif. Insyaallah minggu depan sudah mulai buah-buah baru, berbuah-buah sudah mulai nampak insyaallah. Itu aja mungkin review kali ini terkait tomat cherry yang kita tanam di media hidroponik. Kita medianya sangat kecil, tapi kita maksimalkan di nutrisinya. Itu aja mungkin. Salam Ijo Royo Royo, salam bercocok tanam. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share Taman Langit Asikin Farm. Hashtag hijaukan bumi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video.